Hai teman-teman semua, selamat pagi. Bertemu lagi di kelas Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia dan Miss Farah akan mengajak teman-teman untuk menceritakan benda atau hal apa saja yang teman-teman sukai. Nah, teman-teman bisa menceritakannya seperti contoh yang Miss Farah berikan ya. Halo teman-teman semua, aku akan menceritakan tentang benda dan kegiatan apa saja yang aku suka. Aku sangat suka sekali dengan baju ini, karena ini adalah pemberian dari nenekku. Aku juga sangat suka sekali makan kue, apalagi yang rasanya coklat. Aku sangat suka rasa coklat. Selanjutnya, hal yang paling aku suka adalah saat bermain dengan kucing kesayanganku. Aku sangat sayang kucingku. Aku juga menyukai kegiatan menyiram tanaman bersama kakakku. Aku suka menyiram tanaman dengan kakakku. Kemudian, aku sangat suka sekali bermain di taman bersama teman-temanku. Di sana, kita bisa bermain ayunan, pasir, dan yang lainnya. Selain bermain di taman, aku juga sangat suka bermain sepeda bersama teman-teman. Wah, hal ini sangat mengasyikkan. Selanjutnya, salah satu hal yang aku sukai adalah saat mama dan papa mengajakku pergi jalan-jalan. Aku sangat senang. Dan kegiatan yang sangat aku suka juga adalah saat berenang. Aku sangat suka sekali berenang dan main air. Setelah bercerita tentang benda dan kegiatan yang disukai, teman-teman boleh mempersiapkan buku tulis dan krayon, karena kita akan menulis dan menghias nama kita di buku tulis. Nah, di sini Miss Farah sudah memberikan contoh menulis nama Miss Farah di buku tulis, kemudian dihias menggunakan krayon. Teman-teman juga boleh menambahkan gambar yang teman-teman suka, seperti binatang kesukaan teman-teman dan baju kesukaan. Untuk K1, kita juga akan belajar menulis huruf dan menceritakan gambar. Dan untuk K2, kita juga akan belajar membaca kalimat sederhana serta menceritakan gambar. Sampai bertemu di kelas ya teman-teman. Dadah, terima kasih semua.